Ya, Mitra Audio, video yang kedua ini saya akan memberikan suara menggunakan power dan mixer, kemudian dari tab HU-nya, sumber audionya, untuk pengujian dua kabel ini, kabel listrik dan kabel. Posisi kabelnya masih utuh, Mitra Audio, kalau kita perhatikan ya. Jadi posisi kabelnya masih utuh ya. Jadi apa namanya? Kalau kita perhatikan seperti ini, Mitra Audio. Ya. Putih kabel listrik, yang bening merah kabel speaker. Nanti terminal konektor speakon saya pasang, tetapi tidak akan saya tunjukkan dulu supaya Mitra Audio bisa memilih atau membedakan mana yang menggunakan kabel listrik dan mana yang menggunakan kabel speaker. Oke, sehingga nanti dalam memasang kabel saya tidak akan tunjukkan, supaya tidak terlihat posisi kabelnya mana pada speaker yang ada di mana. Fase tetap saya ukur dulu sebelum dilakukan tes audio ya, Mitra Audio. Saya pasangkan dulu kabel speakernya supaya tidak diketahui ada di sisi kiri atau sisi kanan. Oke. Pada jalur speaker sudah saya pasang. Saya tinggal memasang pada jalur power ya, Mitra Audio. Oke, sudah. Jadi kira-kira kabel yang mana setelah tidak terlihat, maka bisa kita lakukan saya ukur tag test cek pas dulu. Ya, Mitra Audio, saya akan memasang cek pas di sini pada channel 4. Sudah saya nyalakan ya, di posisi seperti terlihat. Kemudian ini level output power saya buka ya. Bentar, output power saya full dulu ya, Mitra Audio, supaya bisa sama-sama membandingkannya ya. Ini dua-duanya full, saya buat full. Oke. Nah, setelah dua-duanya full, maka saya akan memberikan level di sini. Oke, kemudian saya buka. Sudah bunyi gitu. Oke. Saya akan atur kiri dan kanan.
Nanti salah satu yang bunyi. Hijau, ya. Nah, berarti salah satu saya balik. Saya tidak akan memberitahu yang mana yang saya balik. Ya, sudah saya balik pastinya. Saya coba tes lagi. Ya. Kita lihat. Kanan, kiri, kiri, ya, ini kiri, ini dua-duanya. Kanan. Oke, ini sudah dua-duanya. Ya. Intra audio. Kemudian setelah fase terbentuk, berarti posisi speaker kiri dan kanan sudah oke, ya. Artinya jalur speakernya sudah oke. Seperti yang terpasang, tetapi saya belum memberitahukan mana yang menggunakan speaker menggunakan kabel kabel listrik dan mana yang menggunakan kabel speaker. Saya akan memberikan input audio. Ya, coba saya akan berikan audio. Ya, musik sudah masuk. Ini posisi arah jam 12 semua tone. Kemudian ini saya buka volumenya. Ke kanan. Coba kiri. Ini dua-duanya. Posisi power masih kondisi full, ya, mitra audio. Volumenya saya buat full semua, ya. Saya ganti lagu.
Ya, Mitra Audio, sekarang saya akan membalik posisi dari kabel yang ada di box. Antara saya tukar kiri dan kanan ya. Nanti kita coba perhatikan kembali untuk pembanding. Ya, saya putar dulu. Kabel di posisi box sudah saya tukar ya, bukan saya putar tapi tukar kiri dan kanan. Oke, sekarang saya coba berikan irama lagu lagi. Bisa bandingkan mana yang menggunakan kabel speaker dari video awal sampai dengan video kali ini ya. Kira-kira channel yang kanan atau channel yang kiri yang menggunakan kabel speaker setelah saat ini saya balik ya Mitra Audio. Apa perlu satu lagu lagi untuk membandingkan ya, coba irama yang lain. Ya, satu lagu lagi. Posisi speaker saya pisah, nanti akan terlihat kabel di belakangnya. Baik, makanya saya gabungkan supaya tidak mengetahui mana yang menggunakan kabel listrik. Dan putar kiri dan kanan. Ya, bisa pindah. Mana yang
menggunakan kabel listrik. Kalau dari pendengaran. Posisi power masih full semua, tetap. Kita coba dengar dari sini ya. Menggunakan kabel listrik hidrolik. Oke. Silakan ditebak. Saya kira cukup. Ya, Mitra Audio, silakan ditebak kira-kira speaker mana yang menggunakan kabel listrik, yang kiri atau yang kanan? Ya, ini setelah saya balik. Oke, tadi pemasangan pertama, pemasangan kedua, saya balik. Pemasangan pertama seperti apa ya? Tadi pada menit kesekian itu nanti setelah dibalik antara pengaturan balance-nya kiri dan kanan bisa nanti ditebak kira-kira yang mana. Oke, Mitra Audio, salam audio dari Anton Mitra Aga.